Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini ya. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Digitech seri MDG6064T. Ya, ini adalah jam tangan Digitech dengan harga yang murah. Harganya itu di 222.000, itu harga belum diskon ya. Ini kalian bisa dapat harga diskon, tenang aja. Ya, untuk displaynya sendiri ada jam. Ini jam, menit, detik, di sini ada hari, ada tanggal juga, ada 24 jamnya. Jadi kalau mau tinggal ke AMPM juga kalian tinggal tekan gini aja. Ini ya, yang atas ini ya. Terus nextnya ada alarm. Alarm di sini itu ada dua fungsi. Yang satu untuk ngaktifin gimana caranya. Di setiap jam itu bakal dapat notifikasi, kalian pencet ini, yang atas ini ya. Kalian pencet ini. Nah, ini ada kayak gambar sinyal gitu. Kalian pencet dua-duanya. Nah, alarm sama sinyal ini harus aktif dulu supaya nanti di setiap jam kalian bakal ada notisnya tit gitu. Ini kita coba ya. Ini kan kita sudah aktifin, coba kita kita setting jam 12 ini, coba 59 ya. Bentar. Nih, coba kita setting 12.59. Nanti kita cek ya. Bunyi enggak gitu ya, ini detiknya. Tunggu dulu ya, 12.59. Nanti kita cek pas ganti jam 13.00 ya. Sebentar, kita tunggu detiknya biar ganti dulu. Soalnya kalau detik nggak bisa disetting untuk jam tangan ini, bisanya direset kembali ke 0. Itu bisa. Bentar ya. Nah, bunyinya kayak gitu. Jadi dia bakal dapat notifikasi di setiap jam, pokoknya setiap ganti jam dia bakal ada bunyi titit gitu ya. Ini stopwatch-nya, pause dan reset. Ya, start, pause dan reset. Ya. Terus ini jamnya. Jamnya juga kalian settingnya juga kalian tinggal tekan gini aja. Kayak tadi ya, next, ini buat nambahin angkanya. Next. Ah, keliru. Sebentar ya. Ini kalian pencet ini terus. Ini nextnya pakai ini buat nambahin. Nextnya lagi ke menit. Setelah menit ada bulan. Setelah bulan ada tanggal. Setelahnya ada hari juga. Tuh, kalau sudah kalian tekan ini. Dah, gampang banget ya. Harganya ini di bawah 200.000. Ya, harganya di bawah 200.000. Kalau sudah dapat jam tangan garansi 6 bulan, udah pakai garansi yang keren banget. Oke. Langsung aja kalau mau kalian tinggal WA aja, nomornya udah dari bawah ini di 0838-6565 8989, bisa juga ke Instagram @elangarojisolo, marketplace-nya juga bisa, yang sudah tertaruh di deskripsi.